proses penurunan kayak truknya pirang-pirang ya duit truk lurus malah terus slep. Wes langsung lurus beles. Wah, parkir mas itu angel men yo yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman dengan kami di Legowo TV Channel. Channel yang bahas seputar tentang selip padi atau mesin penggilingan padi berjalan yang dikirim dari bengkel perakit mesin selip padi keliling yang berada di Jawa Tengah, tepatnya di wilayah Gerobokan. Dan kemudian nanti akan saya review proses saat tes penurunan mesin selip keliling ini sehabis turun dari mobil, sekaligus tes buat proses penggilingan padi untuk menjadi beras. Oke, namun sebelumnya bagi yang belum subscribe channel ini atau baru menemukan channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe merah yang ada di bawah video beserta loncengnya, agar selalu mendapat konten terupdate baik berupa tutorial atau konten lainnya yang mungkin sesuai dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Lagi pula subscribe itu gratis untuk Anda, namun sangat berarti dan bermanfaat untuk kemajuan atau berkembangnya channel ini. Dengan tak banyak basa-basi, mari langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Jadi posisi ini penurunan di tempat pembeli yang tadi terlihat nampak seorang ibu-ibu itu pembeli mesin selip keliling yang berasal dari Gerobokan, Jawa Tengah. Kemudian pengetesan mesin buat jalan sekaligus buat proses itu dilakukan saat itu juga setelah pengiriman sampai di tempat. Dan mari kita lihat tes proses mesin selip keliling ini setelah nyampe di tujuan. Kita lihat hasilnya saat dites buat proses. Dan tak lupa saya ingatkan kepada pemirsa YouTube semua, bagi yang ingin berusaha penggilingan padi keliling sejenis mobil kayak gini, bisa melalui nomor telepon atau nomor WA yang akan saya sebutkan nanti. Sekarang kita lihat dulu hasil pengetesan mesin selip keliling yang dirakit dari bengkel Jawa Tengah, tepatnya wilayah Gerobokan. Dan itu nampak terlihat hasil berasnya cukup lumayan sangat bagus, putih dan juga utuh-utuh. Dan juga nampak terlihat dengan jelas keluar berasnya cepat. Itu artinya saat buat proses bisa cepat memproduksi hasil dalam waktu singkat. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bagi pemirsa yang ingin atau berminat berusaha mesin selip keliling sejenis mobil kayak gini, kalau untuk soal harga itu bervariasi tergantung dari permintaan atau pemesanan, karena perakitan ini terkadang dirakit dengan jenis bahan yang harganya mahal, makanya harganya sangat berpengaruh. Dan tertulis dengan jelas nomor di depan ini bisa untuk dihubungi langsung ke bengkel perakit mesin selip keliling ini, yakni di nomor telepon atau WA 0852-1744-5833. Dan perlu saya sampaikan bagi sahabat semua, bagi yang belum memahami cara menyampaikan atau mengucapkan rasa terima kasih melalui online, fitur ucapan terima kasih ini berlaku untuk semua channel yang udah monetisasi. Dengan melalui jalur ini, silahkan di scroll ke samping, kemudian ada simbol S terima kasih,
silahkan kalian klik, nanti akan ada petunjuk selanjutnya. Dan satu lagi, bagi yang ingin menyimak tutorial seputar selai padi, silahkan kalian klik tanda profil seperti di gambar. Kemudian terbuka, silahkan kalian scroll, cari tulisan playlist, kemudian kalian klik, nanti di situ akan muncul banyak playlist, bisa sahabat gulir ke bawah seperti pada gambar. Kemudian di situ ada tertulis playlist tutorial atasi kendala polisher, dan nanti setelah terbuka silahkan pilih mana yang kira-kira sesuai dan cocok dengan minat sahabat. Semoga ini bermanfaat. Untuk selanjutnya, terima kasih banyak sudah menonton. Untuk kurang lebihnya, saya pribadi mohon maaf. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.